hari, Kamis 17 Agustus 2023, di SD Budi Murni 7 Medan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Lapor upacara penaikan bendera HUT RI ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Bendera merah putih, hormat, gerak. Teristimewa para pejuang yang telah menumpahkan darah mereka untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, marilah kita mengheningkan cipta seraya mendoakan ketenangan jiwa mereka di surga. Hening cipta di Thank you.
ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Segala hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dari para pendahulu bangsa, kita belajar bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan Indonesia tidak dihadiahkan oleh bangsa asing, tetapi dipertaruhkan dengan seluruh jiwa dan raga. Perjuangan itu masih kita teruskan sampai hari ini dengan Merdeka Belajar yang telah kita gerakkan selama 4 tahun terakhir. Layaknya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka Belajar juga digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat
dengan semangat gotong royong. Kolaborasi dalam menghadirkan transformasi telah melahirkan banyak perubahan terbesar dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi kurikulum Merdeka, para peserta didik dan para pendidik kita sekarang telah merasakan keleluasaan dalam belajar dan mengajar. Kemerdekaan tersebut sudah dirasakan lebih dari 250 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana anak-anak kita mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan fondasional. Melalui gerakan ini, kami mengajak para pendidik dan orang tua untuk memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tetapi juga kemampuan literasi dan numerasi, keterampilan berkomunikasi, dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Didukung dengan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan, semakin menunjukkan pentingnya gotong royong untuk mewujudkan kemerdekaan dalam sistem pendidikan Indonesia tahun 1945. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan yang bersejarah ini. Kami peringatkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada tanah air kami. Kami mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah dengan cinta mengorbankan nyawa demi kemerdekaan dan keadilan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara agar mereka dapat memimpin dengan keadilan dan rasa tanggung jawab. Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kami mohon, ya Bapa, agar Engkau memberkati setiap anak bangsa di Indonesia. Ajarkanlah kami untuk hidup dalam persatuan, toleransi, dan saling menghargai. Bantu kami untuk mengatasi perbedaan dan bersatu dalam cinta kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber perdamaian dan penghiburan. Kami berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menguatkan semangat persaudaraan di antara semua anak bangsa Indonesia. Berkatilah pendidik di Indonesia, bantu para pendidik untuk membimbing generasi muda dengan kasih-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Jadikanlah anak-anak kami sebagai pewaris nilai-nilai kebenaran
dan keadilan. Ya Roh Kudus, penolong yang setia, curahkanlah karunia-Mu atas kami, agar kami dapat hidup dalam kesetiaan pada iman dan ajaran gereja-Mu. Kami juga memohon pada hari yang bersejarah ini, agar Engkau terus memberkati Republik Indonesia dan menjadikan negeri kami sebagai saksi cinta kasih dan damai-Mu bagi dunia. Semoga rakyat Indonesia dapat senantiasa hidup dalam harmoni dan kebahagiaan, dan bersama-sama membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Semua doa ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Upacara penaikan bendera pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, dibubarkan. Pembina upacara, hormat! Berat!